Memang Vespa gitu ya, enggak bisa ditebak. Heeh. Nah, cewek. Nah, cewek. Labil, sensitif. Aduh, sensitif. Curhat nih. Curhat pun. Halo, Bos. Masih di jalan, Bos. Oke, oke, OTW. Aduh. Wah, tuh. Mas Dori, buat konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bi. Ini aku ceritanya mau ngojek ke si GG. GG itu ojek online. Oke, Bos. Oh, dia udah pakai seragam sekarang. Mana helmmu? Loh, 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 loh. Ini dia ojek online Situ Bondo yang baru. Helm, Mak. Iya, 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 iya. Konten. Ini mau jemput Vespa, kemarin kan sudah sehat, sekarang sakit lagi. Teknisi nomor satu. Oke. Oke, guys. Oke. Oke, Bos. Oke, gimana? Bos. Oke, Bos. Oke, ini Bos. Siap, Bos. Ini stikernya ini, Bos. Langsung. Panas. Gimana, Mas Gege? Gimana, Mas Gege? Cerita nih, cerita. Ini kan buat konten nyambi nih. Terus. Aku suara kedengeran? Jelas banget suaramu. Jelas banget suaramu. Aduh. Aku barusan ambil paketan loh. Oh, dari? Dari JNE. Jadi seminggu yang lalu aku pesen merchandise. Dari Map School. Yang dari kaosnya. Yang dari ini kemarin ke Vespa Sito. Iya, deh. Yang kemarin ke Vespa Sito. Aku pesan merchandise-nya, kaosnya tuh, yang Paradise 2020. Oh, gitu. Ternyata orangnya sudah berangkat dari Situ Bondo, kaosnya baru datang. Padahal ekspektasiku ya kaosnya mau tak pakai di waktu menjemput mereka loh. Aduh. Ya tapi apa sekali. Boleh buat ya, namanya ini ya, namanya kiriman gitu ya, enggak bisa diprediksi lah datangnya kapan. Tapi seru banget kemarin acara game. Mungkin nanti pecah. Aku sambil tampilin nih di perjalanan ini. Wes. Gimana keseruan kita kemarin? Woi. Pecah banget pokoknya pecah itu kemarin. Ada Ravespa datang. Ada Ravespa. Ye, ada. Siapa lagi? Selain dari Mapscoot juga ada 3 Mapscoot tuh kemarin tuh. Kota Jakarta sama Bandung dan Bali. Oh, mantap. Ada juga dari Speed Surabaya, Scooter Speed Sindikat juga ada. Didatangi youtuber-youtuber. Iya dong, Indonesia. Ada Dejau juga kemarin. Dejau, mantap. Dia nyanyi-nyanyi ya. Pecah deh pokoknya. Pecah, alhamdulillah. Ini tapi BTW, oke Bos, kenapa enggak pakai Vespa? Itu agak berat tuh. Agak berat tuh. Ini kan Berat sekali itu. Kalau pakai ginian kan ya selain irit tanpa oli samping kakak. Tahun kapan coba deh aku bos pakai Vespa. Oke, nanti bikin program gini nih. Ada satu hari dari satu minggu itu satu hari spesial aku ngojek pakai Vespa. Mantap. Kalau caranya pesen oke bos gimana Mas Gigi? Sementara kita pakai WA dulu ya. Oh iya, belum ada aplikasinya. Belum, belum. Tapi kadang customer udah mau nih pakai aplikasi, katanya ribet, mending WA langsung gitu. Kenal, lebih aman gitu kan. Iya. Oke, oke. Ini konten hari ini bercerita tentang oke Bos dan teman-teman Mapscoot kemarin yang datang ke Situ Bondo. Tapi seru banget ya, ada grup band-nya GG juga. Ada Pasito Kustik juga. Mantap. Pasito Kustik. Pasito Kustik ya. Jadi Vespa Sito bermain gitar kustik. Mantap. Mantap sekali pokoknya. Ya lumayan kan ya. Kreatif-kreatif anak Vespa Sito ya. Alhamdulillah ya. Begitulah. Ya, bersyukur semuanya bisa berkumpul ya dengan ciri khasnya masing-masing.
Aku sayang ke yang siang nggak bisa datang, Ge. Ya iyalah. Ada kerjaan kemarin buat video buat kantor. Tapi ada sesuatu hal yang sangat spesial malamnya. Apa tuh apa? Ternyata Mbi sampai pagi. Itu sesuatu hal yang sangat mustahil. Mustahil. Biasanya dia itu paling mentok jam 11, jam 12 minta pulang. Tapi sampai pagi ternyata ya, dia kan kemarin direstui sama istri. Oh ya, gitu ya. Istri baik, istri itu. Hai istri, terima kasih. Ya, alhamdulillah lah. Akhirnya bisa kumpul-kumpul sama teman Vespa ya. Mantap. Kira-kira teman-teman ada yang mau videoin Mbi jogetan ya? Kayak orang bilang kemarin jogetan. Ada. Gak ada, Aduh. Serem. Aku teriak-teriak enggak ini, Ge? Enggak sih, biasa aja. Aku soalnya pakai headset ini, pakai dengerin suaranya apa yang kita lagi omongin. Enggak, ini enggak teriak-teriak amat. Mantap. Aku kayaknya sering-sering nih buat konten kayak gini, ngobrol-ngobrol. Enak kayaknya ya. Iya, kamu mungkin bosan sendirian ya, Bosan ngomong sendirian kayak orang gila. Aduh, teriak-teriak. Kayaknya beli itu dong, apa namanya itu? Telekonferensi itu loh. Yang ya, itu, nanti, yang nggak bisa gabung itu. Kayak punyanya Mapscoop kemarin. Oh, itu mah. Kemarin Mas Iit sama si Api Yutung. Pegang masing-masing tuh, dia lagi ngobrol di jalan. Oh, enak. Itu namanya intercom. Tuh. Intercom itu, mantap. Nah, itu mahal. Ya nantilah, semoga channelnya cepet lah, cair lah. Amin. Aku juga, channelku juga. Oh, punya. Oh iya, punya. Iya itu, dong. Meskipun mandat. Alah, ya kontennya ada ini. Jarang konten, gue mah. Kayaknya Speed Scooter Sindikat Bapak Dr. Bambang juga mau main di situ Bondo nih. Wow. Tadi Mas Rizky juga bilang, katanya tertarik sama situ Bondo. Wow, tertarik gimana? Goyangannya mantap. Mantap bah. Sekali. Goyangannya itu loh yang buat kangen. Ya. Bikin betah. Kantornya si Yudit. Oh iya. Ini ceritanya Vespaku selesai, Ge. Oh. Kemarin kan pas acara aku juga udah bisa ini kan. Udah bisa bawa Vespa. Vespaku sakit lagi. Kasihan. Ya iyalah, Vespanya dinaikin toh. Sekali-sekali dipijit. Ini dipijit berapa bulan namanya. Semoga audionya juga enak. Ini uji coba lah. Kemarin uji coba sama Pak Kusjo enak kok. Memang Vespa gitu ya, gak bisa ditebak. Kayak cewek. Labil, sensitif. Aduh, sensitif. Curhat nih. Ya, curhat. Keseringan dimarahin. Makanya kerja keras sekarang siang malam. Oh, iya. Ada musik-musik. Mas GG ini multi talent loh. Multi talentang. Ini customer kayaknya nelpon nih. Aduh, nah bener tuh. Aduh. Oke, bos. Aku angkat dulu ya. Nah, halo bos. Dengerin. Halo bos. Masih di jalan bos. Oke, OTW. Aduh. Wah mantap. Tuh. Abis nganterin Mbi ini ada yang mau minta dijemput lagi nih. Aduh. Patuh rambu lintas, lalu lintas juga, oke bos ternyata. Wah, harus dong. Lampu merah berhenti. Berhenti. Abu kuning. Jalan. Enggak, titit di belakang. Itu hijau. Mantap. Ini abis ngantar aku ke Pak Misjo, enggak bisa ikut gabungnya gitu nih. Nanti aku nyusul lah. Oke, ini masih kerja ya. Masih ada jemputan yang berikutnya ini. Oke, mantap. Yang penting kerja keras sebagai kuda lah. Iya. Masuk speakernya. Wah, langsung ngebut, Bi. Kejar restoran. Oke, bos. Ini kosong nih. Oke. Jos. Oke, gimana keseruannya teman-teman Vespa itu kemarin ya, Ge? Mungkin nanti langsung kita kasih di videonya langsung. Wuh. Mantap pokoknya. Susah dikatakan dengan kata-kata. Aduh, seru banget. Ceritakan pakai video aja. Oh, hey. Andalan. Langsung ngebut ini, Bi. Jalan ngebutnya tapi cuma segini. Aduh. Ngebutnya cuma 60.
Udah itu aja. Karena kenyamanan pelanggan nomor satu. Betul. Oke, okay, bos. Maksimal. Okay. Ini kalau sudah lebih dari 60 kena kode etik. Wes, kode gelitik. Oke. Okay. Ini kita sudah hampir sampai kita. Pak Mis Jo, awas Mas Ge, awas Mas Ge, serem-serem muter tim besar-besar di sini. Wah, itu dia. Itu kayaknya Pak Mis Jo itu. Ini Pak Mis Jo itu. Wah, dia lagi bersilusi. Aduh bugil, Pak. Alhamdulillah. Itu Pak Mis Jo. Serius, Ge. Ninja Hattori. Serius. Ninja Hattori. Ini dibuka dulu, Pak. Coba. Oke. Ongkosnya belum. Nanti enggak gampang dah. Nanti ke sini ya. Sesuai aplikasi ya. Aduh, ya, ada orang ini kenapa seperti itu, Pak Bisjo? Tidak kena corona. Aduh. Corona hilang. Masuk angin datang. Aduhnya masuk. Oke, ini Vespa sudah selesai, Bi. Nih, Bi, Vespanya, Bi. Sudah mengkilat, tinggal perbaikan aja. Tinggal bawa aja. Oke, cus.